Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, Bro Jen Variasi. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan, kemudahan dan rezeki yang barokah. Kali ini kita akan kasih tip cara ngedisi lampu utama pada Vario 110 yang karbu ini. Caranya mudah untuk ngedisi motor Vario ini. Di sini ada soket hitam ini, Bro. Agar lepas saja ini. Ya, ini ya, yang warna kuning ini dari soket hitam ini. Lalu agan sambung ini pakai kabel lagi. Kita nanti akan sambung pakai kabel lagi dan disambung ke warna hitam ini ya. Warna hitam ini atau ikut di warna hitam yang ini dari kontak juga. Di sini ada kabel warna hitam ini. Ini juga DC atau bisa juga yang lebih dekat ini. Ini warna hitam ini juga DC, Bro. Karena Vario ini lampu depannya udah di upgrade pakai RTD M8 ya. Ini RTD M8. Untuk RTD M8 ini wajib dia arusnya DC ya. Ini dia wajib arusnya DC. Jadi kita harus mengubahnya arus utamanya, lampu utama menjadi DC agar lampunya juga awet. Dan di sini ada demon warna ungu di dalam itu ya, Bro ya. Dan di sini ada alisnya. Ini 30 cm tanpa pemotongan, harus mencoak di bagian sini, atasnya sini, Bro. Oke, kita kerjain dulu untuk mengubah DC-nya ya. Nah, ini kabelnya udah kita sambung. Ini kita ikutkan yang kabel lama, Bro. Jadi kita ikutkan itu kabel yang dari bawah, hitam dari bawah, karena udah ada sambungan kabel hitam yang di bawah ini, Bro. Tapi kalau agan ingin nyambungnya lebih mudah, di dekatnya itu udah ada kabel hitam. Ya ini ya. Ini aja juga bisa, Bro. Nah, ini udah kita pasang RTD M8-nya. Ini dua paket kanan kiri dan udah kita DC untuk arusnya ya. Kita coba kontak on. Jadi arus DC itu tanpa harus mesin nyala udah lampunya udah mau nyala ya. Itu DC artinya, atau ikut di arus kontak. Dia ikut di aki, Bro, kalau DC itu, Bro. Jadi kalau arus AC dia ikut sebagai putaran mesin atau ikut spool kalau AC itu, Bro. Kita kontak on dan kita nyalakan untuk lampunya ya. Tanpa mesin nyala ini udah bisa nyala. Jadi udah DC on. Nah, itu nyalanya RTD M8, Bro. Lumayan ya. Untuk RTD M8 ini kelemahannya itu jarak jauhnya ya, nggak bisa halonya, itu tergantung bentuk reflektornya. Jadi untuk jarak jauhnya itu tergantung bentuk reflektornya ini ya, kefokusannya, Bro. Itu udah lumayan kalau malam hari, lumayan, Bro. Di sini pakai alis dan demonnya hasilnya seperti ini, Bro. Nah, ini alisnya. Ini pakai T10 yang kedip. Saat desain dia juga running. Keren ya. Oke, cukup sekian tip kali ini, yaitu merubah DC di Vario 110 yang karbu ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, Bro.